Assalamualaikum, sekarang kita berada di Kampung Sekom. Tempat ini merupakan destinasi popular untuk korang mendapatkan pelbagai jenis snack dan makanan ringan. Kat sini memang luas gila kalau korang nak beli apa-apa jenis produk makanan. Okay, dia punya tempat ni sampai belakang sana. Sini juga ada produk barang basah lah, barang basah. Udah galah berapa tu? Ni makan ni waktu. Lima lah bem, ada pada mukon bem, ada si, lima ada kau, ada empat. Okey, masa dah. Oh, ketai berapa ketai? Ada dia? Satu. Berapa ekor boleh? Banyak. Banyak lah. Oh, okey. Okey, okay, masa ya. Produk dia memang murah. Saya sekarang kita berada di wilayah petani. Okay, kita berada di ladang garam. Okay, inilah dia ladang garam yang korang boleh tengok. Okay, info yang diberitahu tadi untuk buah garam lah. Dia ada tiga layer lah, tiga lapisan. Jadi inilah dia punya ladang dia. Sok. Okey, dia punya garam dia. Aku dapat info ini dia ada manis-manis sikit. Ya. Garam kat sini dia bukan jenis garam meseng. Dia jenis berbuku. Ha, berbuku benda. Ha. Dia berketul-ketul. Hari ni jom ya, cocok. Ya, dalam dia ada toti dah bang garam jom. Ya. Buat hujan ya. Lah. Ha, ya. Tapi ya, buat dia buatlah. Dia kena orang panah semua. Masa budak 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bau jadi lah. So, ni sudah sudah kira lah. Oh. Wah. Ya, sekali hujan memang dah jadi lalu lah. Jadi dari dah air, air dah tawar. Ya, berapa hari boleh jadi mata? Boleh. Dah daripada mula pada awal buat orang tu. Dia sebang 2 bulan. Pada oh, 2 bulan baru nampak. Oh, okey, okey. 2 bulan. Dah baik, mata banyak. Okay. Dari mana ni? Mari ni, Terengganu, Terengganu. Terengganu. Okey, kat depan sana dia ada jual garam. Apa beza yang ni beza? Sikit je. Ah, sama je. Tapi yang ni sikit. Buang je. Ha, kan? Kat sini juga korang boleh dapatkan makanan laut yang direbus dan ready untuk dimakan. Dia apa lagi awak rebus? Semua boleh rebus. Ya. Oh. Okay. Ya. Oh, tu boleh rebus ke? Boleh kalau nak makan. Oh, tu makan ni tu. Kalau apa nak makan pun boleh. Okey, 2 plastik, 100 kuat. Okay, sekarang kita berada di Masjid Kecik Patani. Okay, masjid ini ada sejarah yang tersendiri. Okay, kita boleh baca dekat situ lah. Nama sebenar masjid ini adalah Masjid Sultan Muzaffar Shah. Kecik bermakna pasir kasar. Kini masjid ini dah berusia 500 tahun. Dulu masjid ini pernah menjadi pusat kegiatan rasmi kerajaan Melayu pada ketika itu. Belum kita masuk. Melalui pembacaan yang saya buat, masjid ini dah beberapa kali runtuh disebabkan peperangan antara kerajaan Siam dan Palembang.
api kita. Okey, kat dalam dia macam ni. Okey, dia boleh dibuat solat lah, tapi bukan untuk solat Jumaat. Solat-solat fardu biasa je. Jadi kita keliling dulu. Dahulunya, kubah masjid ini runtuh akibat peperangan dan diganti dengan kubah emas. Jadi apabila berlaku lagi peperangan, kubah itu dicuri dan sehingga kini kubah masjid ini tidak diganti. Ada juga diceritakan mengapa masjid ini tidak dapat disiapkan kerana sumpahan. Jadinya tidak ada agak limit juga. Di sekitar masjid ini terdapat beberapa gerai yang mana menjual aiskrim kelapa. Memang special. Harga untuk satu cup aiskrim kelapa lebih kurang dalam 300 baht. Di kampung keji Baroho. Kat sini popular dengan produk Nissan Thailand ataupun boleh dikenali sebagai gula Melaka. Dan kat sini juga korang boleh lah nak beli snack-snack ataupun air tuak. Okey, kita punya last persinggahan di Kampung Palas. Boleh dikatakan tempat ni lebih kurang macam R&R lah. Dia ada semua, stesen minyak, tempat makan, tempat solat. Dia punya konsep dia sama je. Jadi sampai di sini saja episod ke Hak Nyai Thailand. Kita berjumpa lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Naziran Nasir. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.